Saya main kereta, main kereta masuk hospital. Aku pengarah. Berhenti depan yang adalah kawasan pengarah. Boti-boti. Saya dah tengok kereta depan nampak kaya kereta saya pancit. Bila pancit, saya pengarah. Dia buat tak kenal. Hospital tu sebelah tu ada pusat rawatan sekretari. Sekretari tu orang gila. Orang gila tu banyak hal beli tu. Pakai baju biasa tu. Saya berhenti, siapa pun tak tahu. Saya pengarah. Saya buka sendiri tayang. Buka. Letak dekat cover tu, cover tayar. Tak skru. Tak empat. Tengah duk jet. Pak, letak terbelakang. Jatuh lelongkan. Lelongkan bayangnya. Dia bawah ni dengan skru-skru. Saya duduk penuh. Macam mana nak buat ni? Skru dua-dua, empat hilang. Pergi cari kayu tu korek. Ayah bawa pihak. Datang seorang main. Cik, buat apa? Skru jatuh. Tak tahu nak buat macam mana. Orang kata, Cik ada empat biji tayar. Setiap tayar ada empat skru. Injek ambil yang ini satu. Ambil yang ini satu. Tiga. Cik pasang lah. Boleh jalan. Hak empat skru lagi. Cik pergi belilah di kedai tayar. Betul juga kan? Tiga kan boleh jalan kan? Dia pun tengok, hebatnya. Cik buat apa di sini? Saya sakit buat. Kumpulan gila! Dia kata, Ustaz, saya sombong sebagai seorang pengarah. Rupanya saya ditegur oleh seorang gila. Sebab apa? Sombong. Orang gila yang dulu tahan. Hang dia hebat sangat. No! Dia kata, mulai dari itu, ya Allah, dia kata, Ustaz. Saya mengasabah ini. Jangan sombong kita. Saya jumpa tuan-tuan. Ada seorang penekor saya cerita tuan-tuan. Penekor ni hebat macam mana? Dia telefon dia. Saya sebut nama. Cikgu tu kenal. Assalamualaikum. Anak saya nak kena operasi hernia. Saya nak ni cuti lah Pak Haji. Berapa lama? 2 hari. Tak faham Ustaz dia. Saya cuti. Rupanya sampai di hospital tuan-tuan. Ada pesakit kritikal lagi. Tengok. Tak sombong tuan-tuan. Saya telefon balik Puan Hajar. Tak boleh nak operate anak saya. Kena ambil lagi 3 hari cuti. Tak apa lah Ustaz. Ambil lah. Sementara ada anak Ustaz. Saya pun heran. Pasal apa dia sebut sementara ada anak? Habis cuti dah operate semua saya balik. Puan Hajar. Saya ni cuti 5 hari je nak. Tak apa Ustaz. Dia pesan. Ambil annual leave lah. Nanti kau nak. Ustaz. Sementara ada anak. Harga gila. Cerita kenapa Puan Hajar kata begitu? Saya Ustaz ada 9 anak. Anak saya accident 2 orang lagi. Baru saya tahu kata anak saya tu segala-galanya. Tapi dah tak guna. Sementara ada anak nak buat apa masa hidup Ustaz? Mati tak guna. Dia pencet. Saya mesyuarat. Saya nak baca doa kat Puan Hajar. Masa hari dia nak pergi. Dia pancikan saya kata. Ya Allah, menangis cikgu ni. Saya nak tanya tuan-tuan, kita yang kerja cikgu, kerja hebat-hebat ni, bos-bos, agak-agak kita pasangkan, ada orang sayang? Ada? Ataupun di belakang? Belajar. Lama dah cikgu. Something wrong kita. Tapi ada orang, ya Allah, dia dah pencet dah. Dulu dia ajar, dia ingat kita. Tuan-tuan, kalau orang sebut macam tu, maksudnya baik di dunia, Allah pun baik di sisi. Maksudnya macam tu.